Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari stasiun Kota Malang. Kali ini saya berkesempatan akan naik kereta KA Tumapel, yaitu sekitar jam 4.25 atau 4.30 pagi teman-teman. Ini baru sekitar jam 2 pagi, saya tepatnya di stasiun Malang Kota Lama. Ini tepatnya di bulan Juli, masa cuti sekolah teman-teman. Tadi pagi itu saya dari Surabaya menaiki kereta api Jayabaya teman-teman, karena kereta api Doho dan Penataran itu tiketnya sudah penuh teman-teman, karena sudah full sold out karena di musim libur anak-anak sekolah dan mahasiswa teman-teman. Jadi itu dari Surabaya ke Malang tuh tiketnya penuh teman-teman. Dan tadi pagi itu kemarin pagi saya menaiki kereta api Jayabaya dan pulangnya naik kereta Tumapel teman-teman, atau tumpangan pelajar, itu sekitar 10.000 ya teman-teman, dari Malang menuju Surabaya Gubeng. Ini kereta berangkatnya jam 4 pagi. Jadi saya sampai Malang main dan pulangnya pagi hari teman-teman. Jadi pergi pagi, pulang pagi tuh. Naik kereta Tumapel karena tiketnya penuh ya teman-teman ya. Ini tepatnya di bulan Juli, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, di tanggal 6 teman-teman, 6 Juli, Sabtu pagi teman-teman. Gimana keseruannya? Ikuti terus ya perjalanan saya menaiki KA Lokal Tumapel. Jangan lupa dan like dan subscribe teman-teman. Jalur 3. Jadi pilih kursinya itu bebas loh. Ini ada ekonomi 5, 4, 3, 2, 1 teman-teman. Bebas mau pilih di mana aja teman-teman. Jadi saya mau ke depan dulu ya teman-teman. Lokomotif memang berdinas hari ini. Saya nggak tahu ya teman-teman. CC 20 berapa? Jadi saya ke depan dulu untuk ngecek loko dinas ya teman-teman. Nah itu sepertinya lokonya di depan itu teman-teman. Sudah mau dipasang. Dan ini gerbong ekonomi 1. Oh teman-teman, loko yang berdinas hari ini WNB teman-teman. Wow. Shit, pasang. Thank you.
atau white and blue, yaitu CC 203 0203 tipe induk SDC teman-teman. Oh, ini sangat beruntung teman-teman ya, Tumapel dinas dengan logo WNG pagi ini jam 4.25 teman-teman. Dan ini penumpangnya sepi banget teman-teman ya, nggak terlalu ramai. Pagi ini log WNB dinas kereta Tumapel ya teman-teman, tepatnya di tanggal 6 Juli. Dinas kereta Tumapel 425. Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Teman-teman, ini pagi pukul hampir setengah 6 ya, kereta Tumapel akan bersilang dengan kereta api dengan KA Jayabaya yang punya relasi Pasar Senen Malang ya. Ini KA Tumapel. Wow. Ini KA Tumapelnya bersilang di stasiun Sukorejo teman-teman. Nanti arahnya datang dari barat lewat sini ya. Jadi kurang lebih itu berhentinya 10 menit teman-teman bersilang di stasiun Sukorejo. Ini KA Tumapel baru silang dengan KA Jayabaya masuk di
jalur 1 sini teman-teman. Itu udah kelihatan keretanya. Masuk di stasiun Arjo Sokorejo sekitar jam 5.34. Jalurnya naik. Oke teman-teman, ini kelihatan ya kereta Jayabaya mendaki atau naik jalur naik nih. Dan KA Tumapelnya siap diberangkatkan kembali teman-teman. Di pukul jam 5.58 tiba di stasiun Bangil ya, kereta Tumapel teman. Dan kita nih berpapasan dengan kereta Dohoho teman-teman. Ini kereta Tumapelnya menurunkan penumpang ya teman-teman. Dan dari sini yang turun banyak, yang naik juga banyak teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat ya. KA Tumapel telah tiba di stasiun Sidoarjo teman-teman. Menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Kurang lebih sekitar tiba di stasiun Waru.
banget ya teman-teman ya, tiba di stasiun Waru ya. Teman-teman, ini Kaotong Mapella telah tiba di stasiun Wonokromo ya. Tiba di stasiun Wonokromo jam 7.15 teman-teman. Tadi masuk stasiun Gubeng, saya turun di stasiun Gubeng itu telat. Dan ini diberangkatkan kembali. Sinyal telah keluar, siap diberangkatkan. Oke teman-teman, ini saya telah sampai di stasiun Gubeng. Dan itu WNB-nya teman-teman ya. Dan ini kereta Tumapela. Ini saya naik dari Malang, turun di Surabaya Gubeng dan akan lanjut lagi tujuan akhir Surabaya Pasar Turi ya kalau nggak salah. Ini telat. Telat hampir 7 menit ya teman-teman keretanya. Telat 7 menit teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Ikuti terus channel saya dan pendapatan saya berikutnya. Bye-bye.